di rumah dan juga penonton yang di studio, kembali berjumpa dengan saya Dr. Arlin di sini, dan kali ini saya akan memberikan informasi kesehatan mengenai sinkope atau pingsan mendadak. Nah, penyebab dari sinkope itu sendiri atau pingsan mendadak itu sebenarnya bermacam-macam. Tapi ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama adalah bebaskan jalan napas. Posisikan supaya leher dan kepala ini lebih tegak sehingga aliran darah itu akan semakin lancar. Yang kedua adalah kita boleh memiringkan kepala dan juga leher penderita dengan catatan tidak ada cedera leher ataupun cedera kepala. Hal ini bisa berguna untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam rongga kerongkongan ataupun tenggorokan, supaya cairan tersebut tidak masuk lagi menyumbat paru-paru bahkan menghambat jalan napas. Yang ketiga adalah kita boleh melonggarkan pakaian yang ada di area dada ataupun area perut. Nah, misalnya adalah ikat pinggang atau kemeja, kancing kemejanya boleh dibuka, atau bahkan untuk wanita itu bisa juga pakaian dalam yang ada di area tubuh bagian dada atau bagian atas itu bisa dibuka juga supaya lebih rileks lagi. Kita bisa membantu mengembalikan aliran darah masuk ke jantung dengan cara meninggikan kaki. Posisi kaki itu harus lebih tinggi daripada jantung, sehingga nanti aliran darah yang balik kembali lagi ke jantung itu akan semakin mudah dan semakin lancar. Yang kelima, kita bisa mencoba membangunkan penderita dengan cara kita memberikan rangsangan. Seperti yang pertama, rangsangan suara, kita bisa membangunkan dengan memanggil namanya. Yang kedua, dengan rangsangan bau, kita juga bisa memberikan bau-bauan yang memang merangsang, seperti minyak. Nah, yang ketiga adalah kita bisa membangunkan dengan air dan juga waslap. Apabila penderita sudah setengah sadar ataupun hingga sudah sadar pulih kembali, kita bisa membangunkan, merubah posisinya dari berbaring menjadi duduk. Tapi jangan langsung berdiri. Kenapa? Karena tentunya ada yang disebut hipotensi ortostatik atau tekanan darah yang turun tiba-tiba apabila dengan posisi yang tiba-tiba duduk menjadi berdiri langsung. Nah, hal itu bisa kita cegah dengan cara kita bisa mengganjal kepala dan juga leher pasien, ataupun kita bisa minta pasien atau penderita untuk duduk secara perlahan. Kita bisa memberikan minum-minuman yang bersifatnya manis. Salah satunya adalah teh hangat yang manis, tapi harus diberikan secara perlahan-lahan dan jangan banyak-banyak. Dan juga posisinya harus tetap duduk. Nah, itulah tadi cara sehat pertolongan pertama pada pasien atau penderita yang pingsan mendadak. Nah, bagaimana sih cara untuk mencegahnya supaya tidak pingsan mendadak? Yaitu yang pertama adalah hidup yang sehat, tidur yang teratur dan juga yang cukup, makan makanan yang sehat dan juga jangan lupa sarapan. Setujukah Anda bahwa hidup yang sehat dimulai dari cara yang sederhana? Kembali ke studio. Oke, jadi itulah tadi cara untuk menolong orang pingsan ya. Iya. Tentunya pertama adalah jangan panik dan lakukan tahapan-tahapan seperti yang tadi dijelaskan. Dan gak terasa ya, satu jam kita sudah membahas semua hal ini, mulai dari ikan asin sampai dengan angin duduk. Dan saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan saksikan Hidup Sehat melalui aplikasi TV One Connect dengan cara mengunduh TV One Connect di App Store atau Play Store. Saya Dr. Haikal. Saya Dr. Sheila. Kesehatan adalah aset yang paling berharga. Oleh karena itu, saat ini, Ayo Hidup Sehat, Stay Healthy and Be Awesome.